الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Suasana maulid hari ini tanggal 6 maulid nanti akan kita pisahkan sedikit tentang hari yang telah Rasulullah mulai bulan Safar, beliau telah mulai bulan Safar. Ya, beliau wafat 12 Rabiul Awal. Beliau lahir 12 Rabiul Awal. Beliau wafat juga 12 Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal ini ya bulan senang, ya bulan sedih, ini bulan Rabiul Awal. Nanti insya Allah kita kisahkan sedikit. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tanya sabillah, kita zikir. Zikir adalah ruh dan ibadah. Kita mengingat Allah, memanggil Allah agar berkenan hadir dalam hati kita masing-masing. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك. يا الله kami bersaksi kepadamu, disaksikan para malaikatmu. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. سبحانك اللهم. سبحانك الله. ربنا. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Maha suci Engkau ya Allah. Engkau maha suci dari segala sifat-sifat yang tidak baik. Tidak mungkin Engkau tidak ada. Tidak mungkin Engkau tidak tahu. Tidak mungkin Engkau tidak bijaksana. Engkau maha tahu dan maha baik. Maha suci. Maha tahu apa-apa yang terjadi pada diri kami semuanya, lahir dan batin. Engkau juga maha tahu kapan kami pulang dan bagaimana masa lalu. Maka ya Allah, apapun yang kami tahu hari ini, tidak ada yang kami tahu selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Maka izinkan ya Allah, ini hari Kamis, ini rumahmu, ini majelismu, ini ilmu, ini tempat kami berzikir melihatmu. Izinkan kami bertobat ya Allah, kembali kepadamu, sucikan hati kami, sucikan dosa kami, lahir dan batin kami, mohon terimalah tobat kami. Astaghfirullahaladzim. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. اللهم الله 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 Allah.
Semoga Allah jadikan anak keturunan kita ahli ilmu, cinta ilmu, senang cari ilmu, senang ibadah, senang Al-Quran, ahli salat, dan ahli istiqomah, ahli bimbing walidin. Khususan dalam musafir di hadal kita, Al-Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Muhammad Al-Ghazali, guru besar kita. Semoga nanti Allah mempertemukan kita, frekuensi kita bisa sama dengan beliau, minimal 10% dengan beliau, dan kita bertemu dengan beliau, bersimpul dengan beliau guru kita. Untuk beliau juga, Syai'un Billahi Lahul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين الحمد لله lanjutkan ini dulu nanti kita bisa paham kenapa Imam Ghazali menaruh tercelanya dunia ini di bab-bab yang harus kita tahu karena ternyata beginilah gaya hidup Rasulullah. Rasul menjelang wafat beliau melepas semua senjata-senjata yang dimiliki beliau disodakokan. Semua hamba saya yang beliau miliki dimerdekakan. Dan beliau punya 6 dinar, sisa 6 dinar yang beliau miliki disodakokan. Beliau tidak mau sama sekali ada harta yang menempel di badan beliau, yang tertinggal di rumah beliau saat beliau menghadap Allah. Beliau tidak mau. Ada 1 rupiah pun beliau tidak mau. Semuanya dikeluarkan. Beliau meninggal hari Senin dan hari Ahad. Semua beliau tidak dibebaskan dan semua harta beliau yang tersisa beliau sedekahkan. Beliau tidak mau membawa apa-apa. Maka kalau kita sekarang belajar tentang ini bahwa dunia harta itu penting tetapi ada kebaikannya, tetapi kita disuruh benar-benar berhati-hati bahwa beliau tidak mau ketika beliau khutbah yang terakhir dari Rabu. Beliau minum di terakhir itu hari Rabu tanggal Selasa Senin 29 Sofar. Itu beliau mulai sakit, beliau mulai kerang, pusing, panas, kepala badannya panas, kepala pusing. Sebelum beliau dari bangkit itu awal beliau sakit hari Senin. Tapi beliau masih memaksa untuk jamaah sampai 11 hari ke depan. Di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, beliau masih imani. Baru Jumat, Sabtu, Ahad, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah yang dilalui. Senin beliau tidak ada di dalam. Di beliau memaksa, meskipun sudah pingsan bolak-balik, beliau masih memaksa untuk imani itu beliau. Tidak pernah beliau meninggalkan sholat jamaah. Maka ketika kita belajar di bagian hadis, ketika beliau mewasiatkan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, aku wasiatkan kepadamu, jangan tinggalkan jamaah. Walau mahabuan, meskipun kamu apa meraka, jangan tinggal sholat jamaah. Karena Nabi juga Nabi tidak pernah meninggalkan apa sholat jamaah. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu menghukumi sholat jamaah bagi laki-laki fardhu kifayah. Fardhu kifayah bukan fardhu ain. Kalau Imam Hanbali memiliki fardhu ain, tapi bukan berarti Imam Syafi'i tidak jamaah. Imam Syafi'i sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Meskipun beliau berijtihad bahwa jamaah itu fardhu kifayah, tapi beliau secara pribadi secara ain beliau tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Dan Rasulullah juga tidak pernah meninggalkan jamaah. Taruhlah beliau tidak imami, beliau kamarnya beliau kan itu masjid kita, mimbar di situ, sekitar kamar beliau. Makamnya dia itu kan rumahnya beliau, 22 meter. Dia buka korden. Beliau suka tinggal di situ, itu rumahnya Aisyah. Di kamarnya Aisyah Nabi Allah. Beliau suka di situ, merasa nyaman dengan Aisyah. Dan juga karena bisa bertemu umatnya. Beliau bisa buka korden, oh sudah sholat kalian? Belum ya Rasul, menunggu engkau. Panas sudah tinggi. Aku siram aja, minta disiram aja. Padahal panas yang tinggi, abis itu pingsan. Aisyah, kejadian itu Aisyah. Rasulullah imam yang terakhir kali jamaah isya.
tersebut beliau sudah tidak mampu lagi dan duha hari Senin waktu duha beliau wafat. Itu akhir beliau. Dan setiap membaca menyampaikan kisah selalu tidak tahan gitu. Jadi benar kemudian ketika beliau khutbah hari Rabu, khutbah di mana itu? Nanti kita kisahkan. Sekarang kita kembali ke sini, kalau kita paham ini adalah Rasulullah. Rasulullah melarang kita mencintai dunia secara berlebihan. Pakai secukupnya, kebutuhan atau bakat kalau bisa sedarurat mungkin. Kalau kita mungkin bukan darurat, tapi sebatas apa? Hajat atau kebutuhan. Nabi tidak mau, karena menurut beliau, kunci-kunci dunia sudah tak pegang. Jadi umat Islam itu pasti menguasai dunia, pasti. Pasti. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita berkuasa, Nabi sudah bilang, kunci-kunci kekuasaan sudah diberikan kepadaku. Itu beliau mau meninggal. Sudah diberikan kepadaku. Tapi yang tak khawatirkan bukan kekuasaan. Yang tak khawatirkan bukan kesyirikan. Kamu tidak akan syirik. Kamu tidak mungkin menyembah berhala. Kalian tidak mungkin menyembah berhala. Kita tidak. Kita tidak syirik yang jali, yang terang-terangan, tidak. Tapi yang kukhawatirkan adalah kalian berebut soal dunia. Itu yang Nabi sangat khawatir. Nabi khawatir, maka di kitab ini, bagus kalau kita ngaji kitab ini, jangan berebut soal dunia. Dunia itu tercela di mata Allah. Dunia itu hina di mata Allah. Dunia itu sangat tercela di mata Allah. Jadi jangan sampai kita berebut soal dunia sehingga menjadi golongan orang-orang yang tidak selamat menurut Rasulullah. Baiklah, kemarin kita sudah belajar tentang faedah-faedah harta. Ya. Hari ini kita belajar tentang bahaya harta. Bahaya-bahaya harta. Harta itu ada faedahnya, tapi juga ada bahayanya. Faedahnya kemarin kita tahu ya, untuk sedekah, untuk apa? Ibadah-ibadah personal, haji, sedekah, mu'ah atau memberi hadiah, untuk pelayanan, membayar orang untuk melayani kita agar kita bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, yaitu ilmu, amal, fikir dan zikir. Itu tidak bisa dilakukan digantikan oleh orang lain. Kita harus lakukan sendiri. Dan kita perlu harta untuk membayar orang melakukan itu. Kemudian harta dipakai untuk dakwah, untuk menjaga agar orang lain tidak menghibah kita, menjaga kehormatan diri kita. Juga harta dipakai untuk diberikan kepada lembaga-lembaga agar bermanfaat bagi banyak orang. Bikin jalan, bikin sumur, bikin masjid, bikin sekolahan, bikin pesantren. Itu semua fungsi-fungsinya atau faedah-faedah harta. Akan tapi juga ada bahayanya, sehingga Rasulullah SAW bersabda, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dinar wa ta'isa 'abdud dirham, ta'isa wa lan ta'asha wa idza syika falan ta'asha. Diulang-ulang sama Nabi seperti ini. Kalau kita mengenal beliau, bagaimana beliau wafat, kita baca begini pasti terus nyambung. Benar, kalau nanti sudah praktekkan ini. Ta'isa, celakalah abdud dinar, budak-budak uang. Celakalah budak-budak dinar. Dinar itu mata uang, emas, uang. Diulang lagi Nabi, wa ta'isa abdud dirham, dan celakalah budak dirham. Itu gak ada saya ini edisi tambahannya. Ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar. Boleh dicatat hadisnya Nabi, celakalah budaknya dinar dan celakalah budaknya dirham. Jangan jadi budaknya uang. Jangan sampai persaudaraan, pertemanan, hubungan orang tua anak memburuk atau putus gara-gara uang. Kita yang ngalah, sabilillah ngalah, lentera ngalah. Jangan sampai kita menjadi budaknya uang. Silaturahim itu wajib. Memutus silaturahim itu haram. Memutus silaturahim seperti kita putus sama Allah. Dan kalau alasannya adalah apa tadi? Uang, dinar atau dirham, berarti kita celakalah yang menjadi budak dinar.
celakalah yang menjadi budak. Jangan sampai haknya Allah terkalahkan oleh uang. Allah punya hak kita salat tepat waktu. Allah punya hak zakat. Allah punya cinta di sedekah. Allah punya hak di haji. Jangan sampai itu terkalahkan oleh uang. Kemudian celakalah apa? Budak dinar. Celakalah budak dinar. Diulang lagi Rasulullah. Ta'isa, dia celaka. Walan ta'asa, dan tidak dapat bangkit. Dia celaka dan tidak dapat bangkit dari tergelincirnya. Celakalah budak dinar. Celakalah budak dinar. Celakalah dia, dan dia tidak bisa bangkit dari tergelincirnya. Dia leprok terus, dia tersungkur terus, tidak bisa bangkit karena kalah oleh apa tadi? Uang. Wa idza syika, ketika dia, apabila dia tertusuk duri, syika tertusuk duri, itu masih hadisnya. Dan bila dia tertusuk duri, falan ta'asya, maka Allah tidak mencabut dirinya. Sambun. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang mencintai emas dan perak, dinar dan dirham, itu berarti mengabdi kepada emas dan perak atau uang. Orang yang mencintai uang secara berlebihan, bagi dia mengabdi kepada uang. Paham ya? Dia rela cari demi uang itu, dia rela bangun jam 2, dia rela bangun jam 3, dia rela seharian melek demi uang. Itu namanya mengabdi kepada uang. Mengabdi kepada uang. Dan kita tahu waktu kita kemarin belajar tentang dunia, iblis menaruh dirham itu di sini, di dahi, di mata kanan sama mata kirinya, di dahi sama di matanya. Matanya iblis cuma satu. Celakalah siapa yang mencintai ini, dia akan jadi budakku. Dia akan jadi budakku, jadi hambaku. Aku akan permainkan dia kalau dia mencintai apa ini. Senjatanya iblis yang paling utama bukan perempuan, bukan. Senjata iblis yang paling utama untuk goda kita adalah dinar, uang. Maka celakalah yang mencintai uang. Kemudian Nabi terus menjelaskan bahwa orang yang mencintai uang berarti mengabdi kepada uang. Barang siapa yang mengabdi kepada batu, maka dia menyembah berhala, batu atau berhala, patung. Dan barang siapa yang mengabdi kepada selain Allah, berarti dia sudah menyembah selain Allah. Berarti siapa yang menyembah uang, ngertas nih? Menyembah uang maksudnya apa? Artinya barang siapa yang dipotong oleh yang demikian itu daripada Allah, waktunya untuk uang jauh lebih banyak daripada untuk Allah. Atau dan daripada menjalankan haknya, hak Allah tidak dilakukan gara-gara uang. Salatnya keselip-selip, silaturahminya putus, dia bermusuhan sama seseorang yang gara-gara uang. Itu berarti kita sudah menjadi mengabdi kepada uang. Yang seperti itu, maka itu seperti orang yang menyembah kepada uang, dan itu berarti syirik. Berarti syirik. Berarti kita kalau mencintai uang berarti apa? Syirik. Kalau sampai waktu kita untuk uang lebih banyak daripada waktu kita untuk Allah, bahkan kalau sampai kita tidak mau zakat, kita keberatan untuk haji, keberatan untuk sedekah, keberatan berbakti kepada orang tua karena orang tua suka minta-minta. Orang tua ada ya, ada tipe-tipe orang tua itu yang begitu, yang suka minta-minta. Ketahuilah, itu bukan apa-apa, itu cara Allah bahwa kita ini masuk golongan orang yang diperbudak uang. Tidak semua orang tuanya suka minta-minta. Enggak semua orang punya mertua yang minta-minta. Kalau punya orang tua, punya mertua, itu cara Allah melepas kecintaan kita dari uang. Terimalah. Ya itu cara membersihkan kita, cara memutus kecintaan kita kepada uang. Jangan dimarahi orang tuanya, justru berterima kasih karena kita punya orang tua yang seperti itu. Maka kita melepas kecintaan kita dari uang. Jangan salah, beliau punya jasa besar karena membuat kita terlepas dari syirik. Kok bisa syirik? Ya, ingatlah
kata Nabi Muhammad, sesungguhnya syirik itu ada dua. Syirik ada dua. Satu, syirik khafi, yang tidak mewajibkan kekal di neraka. Syirik khafi. Syirik khafi, yang tidak kekal di neraka. Dan yang kedua, syirik jari, yang kekal di neraka. Khafi sama dengan samar, jari sama dengan terang-terangan. Menyembah uang, budak apa tadi? Budak uang sama dengan syirik. Yang dimaksud budak itu berarti waktu lebih banyak untuk uang daripada untuk Allah. Hak Allah tidak tertunaikan. Kayak tadi, bukankah silaturahim itu haknya Allah? Karena silah itu artinya menyambung, rahim itu nama Allah. Jadi kalau kita putus itu gara-gara uang, berarti kita sudah menomorduakan Allah. Dan kita masuk golongan apa tadi? Syirik. Syirik yang apa itu? Khafi. Syirik khafi tidak kekal di neraka. Dan amal amat sedikit orang mukmin yang terlepas dari syirik ini. Cuma sedikit orang mukmin yang bisa lepas dari syirik khafi. Nabi bilang begitu. Berarti banyak orang yang cinta uang, yang menjadi budak uang. Cuma sedikit orang yang terlepas dari syirik khafi. Kalau waktu kita lebih banyak memikirkan anak daripada Allah, itu kita namanya syirik. Karena memori kita, kalau ini uang, kalau yang di sini anak, berarti kita budak apa? Budak anak. Kalau waktu kita lebih banyak memikirkan suami daripada apa ini? Allah, berarti kita budak apa? Budak suami. Syirikkah kita? Ya. Kita bisa hitung itu berapa menit aku enggak bisa lepas. Rasanya tiap saat aku selalu mikir suami. Kok suami tidak itu namanya kita syirik. Astagfirullahaladzim. Ada doanya itu, kalau di doa sore di bukunya apa? Doa maksurah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, lindungi saya. Lindungi saya dari syirik yang saya tidak sadar. Dan ampuni saya kalau saya sengaja berbuat syirik. Syirik apa ini tadi? Khafi. Maka ketika kita terus-menerus jangan anak terus segera istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bukan maksud saya berbuat kekerasan. Maaf ya Allah. Istighfar. Karena syirik itu lebih samar daripada jalannya semut. Syirik khafi itu lebih samar. Tapi tanda-tandanya seperti tadi. Waktu lebih banyak, memori lebih banyak, perhatian lebih banyak, kesedihan kita lebih banyak mikir anak daripada mikir telat sholat, mikir belum qadha, itu lebih banyak itu. Kita lebih sedih ditinggal anak daripada kita sedih tidak bisa sholat jamaah. Itu namanya sudah syirik apa nih? Khafi. Maka benar, amat sedikit orang yang bisa lepas dari syirik khafi. Karena syirik itu lebih sama daripada jalan semut. Yang kedua adalah syirik jali. Syirik jali itu berarti syirik terang-terangan. Menyembah berhala, menyembah Yesus, menyembah patung, menyembah matahari, menyembah rembulan dan sebagainya. Itu syirik yang jali. Kata Nabi Muhammad tadi, aku tidak khawatir. Tidak ada. Jarang sekali kalian nanti terperosok gara-gara syirik jali. Tidak. Kalau sekarang orang bilang, itu syirik, itu syirik. Itu bukan syirik jali. Syirik apa? Oh. Yang kita terus ke dukun, percaya bahwa dukun bisa menyembuhin, ke dokter, ke dokter, itu syirik. Syirik apa itu? Khafi. Karena kita tidak menyembah, tapi akidah kita sudah tergores, keimanan kita sudah cacat, karena mempercayai kekuatan manusia. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari semua jenis kesyirikan. Ya Allah, kami berlindung dari semua jenis kesyirikan. Maka berulang-ulang diperingatkan. Bagaimana caranya? Putus kecintaan kita yang berlebihan terhadap apa? Uang. Sekarang kita pelajari bahaya harta. Faedahnya sudah. Jadi seperti ini tadi. Jadi Nabi bilang, celakalah budak uang. Celakalah budak uang. Tidak perlu dipertentangkan. Kemarin kita sudah belajar. Oh ya, uang itu penting. Ya penting, kemarin sudah ya. Dan yang lalu-lalu juga sudah, sebatas apa kepentingan harta. Oh, sudah belajar.
Karena sebabnya adalah bahaya-bahaya harta. Maka bahaya itu bahaya, ada bahaya keagamaan dan ada bahaya kedunia, bahaya dunia dan bahaya dunia. Bahaya apa tadi, Bu? Ada bahaya dinia, keagamaan, sekolah dinia, di sekolah keagamaan, sekolah yang belajar tentang ilmu-ilmu agama. Ada bahaya duniawi atau keduniaan, atau keduniaan. Yang pertama, bahaya keagamaan ada tiga. Ada tiga bahaya harta. Bukan dunia ini, tapi harta. Kalau dunia banyak jenisnya, tapi ini secara khusus harta. Kan nantinya kita akan mau belajar tentang tercelanya sifat bakhil atau pelit, dan tercelanya sifat rakus. Rakus sama bakhil itu terkait apa? Harta. Apakah orang rakus kekuasaan? Bukan. Secara umum banyak orang yang rakus sama ini. Rakus apa? Harta. Sama duit itu kemaruk itu. Abi sudah bilang itu. Seandainya anak Adam itu dikasih satu lembah penuh dengan emas, sak jurang ini Gunung Panderman, ini Gunung Arjuna, sak batu itu lembah, dan itu isinya emas, dikasihkan kepada salah satu jamaah lentera. Dikasih emas segitu, dia tetap kurang, dia tetap ingin dua. Dikasih Allah lagi dua jurang penuh dengan emas, dia minta tiga. Tiga lembah emas itu sudah watak dari lahir. Maka bayi itu lahir kan gini, kalau meninggal gini, genggam, rakus gitu. Milikku, milikku, kurang terus. Wekku, mau, gak boleh, itu milikku. Nek bojo ya gak apa-apa, wekku. Terus sampai bojo itu masih pepek, enggak dihadirkan. Ini begini, masih begini, jadi-jadi. Kalau dikasih sandal begini, kata Nabi, kecuali kalau tanah sudah memenuhi perutnya. Apa maksudnya? Meninggal. Kubur di tanah, lalu mulut ini disumpeli tanah, baru dia menang. Terus tidak kepingin, jadi hanya kematian yang bisa memutus keratusan. Maka kalau kita tidak belajar ini, Bu, sampai tua kita juga, bayangin loh, mau meninggal itu yang dipikir itu duit. Ada orang yang sudah tua itu kemana-mana lho, corong-petan. Kok sih dikoleki corong-petan, bah. Ya karena tadi, ya bersyukur kita sekarang ngaji kitab-kitab yang begini gitu. Jadi ini pelan-pelan membuat kita punya wawasan baru, mempraktekan hal-hal yang baru. Satu, mendorong kepada kemaksiatan. Mendorong kepada kemaksiatan. Kemudian mungkin nanti diupayakan ada LCD nih, kalau kita mau nerangin soal apa tadi, maulid, biar kan ada, kita udah bikin slide fase-fase Nabi kecil, ngapain, umur sekian, ngapain, biar nggak nulis, tapi ada. Jadi nanti apa layarnya itu kita tempel aja di atas permanen, nanti sewaktu-waktu kita pakai slide bisa langsung. Jadi LCD sama layar yang, bukan layar yang itu, layar yang langsung permanen aja di sini. Masjid punya di dalam, lentera punya di sini. Kalau itu bagus, biar apa-apa kemarin, ya kayak kemarin jadinya. Ya, kita berusaha bikin slide untuk sesi materi maulid. Kita sudah kenal sepotong-sepotong kisah Nabi, tapi belum secara utuh. Secara utuh nanti insya Allah kita sampaikan secara berurutan. Fase Nabi kanak-kanak, fase Nabi remaja, fase 40 jadi Nabi, 40 sampai 44, 44 sampai 50, 50 sampai 53, 53 sampai beliau meninggal. Itu ada kejadian-kejadian perang-perang yang diikuti beliau. Seperti belajar Sirah Nabawiyah, belajar kitab Nurul Yakin, insya Allah bulan maulid ini mau kita sampaikan ya, pelan-pelan, satu-satu ya. Tapi betul apa nama panjang dengan ngaji di seling-seling atau ya, kenapa ya, kenapa kok mendorong kepada kemaksiatan? Karena sesungguhnya ini saya terangin aja, betul saya ditulis betul apa, nafsu syahwat berlebih dan kita itu pada dasarnya lemah. Rata-rata manusia itu lemah menghadapi nafsu syahwatnya sendiri. Nafsu syahwat itu nafsu kesenangan, makan sama seks. Itu nafsu syahwat sama lisan.
lisan atas, lisan bawah. Lisan atas ini untuk bicara sama untuk makan. Ini nafsu syahwat namanya. Syahwat itu ada tiga. Syahwat lisan, syahwat perut, syahwat kemaluan. Itu syahwat. Kelemahan itu kadang-kadang merubah di antara orang-orang dan kemaksiatan. Maksudnya intinya begini. Orang kalau banyak harta itu, maka lebih banyak dorongan untuk berbuat maksiat. Karena dia lebih ingin menuruti keinginan hawa nafsu yang berlebih. Sedangkan diri manusia itu secara umum lemah menguasai syahwatnya. Paham ya? Dan harta itu menjadi pendorong seseorang untuk lebih banyak berbuat kemaksiatan. Ini uang melarat, tak patek macam-macam. Ingin rapi loro, rapi telu, kepacaran ini itu, orang duit modal. Ya karena masuk gelum, ya perempuan kalau dewe ngojek ae ora gelem ya. Apa meneh sepeda motor lek duwe, sepeda lek duwe, awak dhewe mlaku ae sing penting berdua. Ya itu dulu sampai sekarang ya enggak mau. Berarti pacaran itu maksiat itu perlu modal. Betul enggak? Orang bentuk komunitas-komunitas motor gede, komunitas ini itu semuanya perlu modal. Jadi kemaksiatan itu perlu modal. Bahkan mestinya ya, kadang-kadang seandainya zina itu ya diwajibkan, tambah kita lorok apa ini? Karena maksiat itu rata-rata perlu modalnya, ibadah tidak segitu perlu modal. Bahkan itu tidak segitu perlu modal, tapi maksiat itu perlu modal. Nggak modal? Mau nonton apa gitu ya? Kan itu tiket. Mau karaoke? Karaoke ditemenin siapa? Ditemenin seseorang, pura-pura. Bayar nggak? Bayarlah. Masa mau? Free. Jadi maksiat itu perlu uang. Untung yang diwajibkan itu bukan maksiat, tapi sholat, zakat, puasa. Coba kalian tak wajibkan atas kalian zina, repot. Tambah repot, karena kudu tuku. Tak wajibkan mencuri, tambah repot. Uang mencuri itu perlu keahlian. Untung yang diwajibkan itu kok baik-baik. Iya badan. Jadi sebetulnya kita itu sudah benar. Kalau Allah itu, ya mesti Allah selalu benar. Jadi artinya kalau kita diwajibkan sesuatu yang baik, karena maksiat itu perlu modal. Misalkan istri tak senang aku menjadi kepingin kabur, kamu tak perlu modal. Itu perlu modal. Ini modal. Itu tak apa kabur, ngaku. Kan mesti mau packing dulu. Terus nanti packing jadi minggah kok ya. Ini enggak penting. Engko namanya sapa? HP ini kudu ono pulsa e digaet, hubungi. Itu semua perlu. Terus di omah anteng, enggak usah kabur, enggak perlu modal. Tapi maksiat itu perlu modal. Jadi makin banyak modal, makin besar dorongan untuk berbuat maksiat. Maka seperti pernah disampaikan, bersyukurlah kalau punya suami miskin. Karena suami miskin enggak kaken pelan. Suami saya miskin takkan pola, wah itu kebancut nger. Itu terlalu bijak ngaji. Karena kalau miskin itu ya doanya makbul, di akhirat jadi raja, nanti dia akan memberi syafaat pada kita gitu. Jadi bujurnya gak usah diojok-ojoki. Oh syukur lagi petuanya, oh gak usah. Terus jatuh, itu dikaji jimat. Dan biar tidak banyak berbuat maksiat. Allah tahu tipe suami kita tuh tipe kemenyek. Gak bisa pegang apa? Gini, kok penghasilan naik sedikit, polai gelandaran. Makanya dibiarkan begitu sama Allah. Maka syukuri. Kalau suami saya aku supaya kau mil, apa-apa, alhamdulillah. Cek orang macam-macam. Karena PHK pertamanya stres, tapi lama-lama ini saat kita taubat, saat kita membayar yang lalu-lalu. Cek nyaur, sholat. Cek mau ikut tak, taklim. Kalau nggak PHK, nggak kira melok, taklim. Itu bersyukurlah kalau punya suami PHK. Ingat nggak kan? Jadi kejelekan atau bahaya harta yang pertama apa? Mendorong maksiat. Pun paham? Panjenengan nggak usah kemecer dengan banyak harta. Miskin tak maaf lah pada suami. Peluk dirinya. Sekurangnya omas, isra popong ini ay, mangan terong, pendidon. Yang kedua.
ini bahaya-bahaya keagamaan, mendorong pada bersenang-senang dalam hal-hal yang mubah, mendorong kita untuk bersenang-senang pada hal-hal yang mubah. Mubah itu apa? Boleh. Yang selanjutnya bisa mendorong pada syubhat. Tadinya mubah bisa menjadi syubhat. Syubhat dan haram. Nanti diterangin. Jadi harta itu mendorong untuk bersenang-senang dalam hal yang mubah. Contohnya apa? Orang kalau tadi maksiat jelas tidak boleh, ya, bahayanya harta. Sekarang senang-senang karena punya uang, maka kita senang traveling, senang jalan-jalan. Traveling itu meskipun yang modal backpacker gitu, yang tetap perlu modal. Itu hal yang mubah kan? Mubah. Tapi bersenang-senang. Aku kok gak ngaji? Lancar. Wih, duit kok akan lancar terus? Enggak, ini anak gratisan. Tapi tetap baik ya, bayar. Lancar itu dosa, modal. Mubah. Bisa menjadi mubah, bisa menjadi haram kalau melancarnya sama suaminya, teman. Na'udzubillah ibu dari kayak astagfirullahaladzim, contohnya kok ya gitu amat ya. Akhirnya orang yang punya harta itu biasa bersenang-senang dengan barang yang mubah. Barang-barang dia harus merek. Terbiasa yang branded-branded, yang merek-merek. Apakah itu tidak boleh? Ya boleh sih. Aslinya kan mubah. Kalau tidak ada unsur pamer, sombong, aslinya itu mubah. Beli sepatu merek dengan sepatu sepatu rong juta, ya ada loh baju toko itu dari rong juta, ada kan? Saiki ambek sing satu sewu, apa sing rong boleh urano ya? Baju koko rong juta dengan baju koko seketewu, ada kan seketewu? Nah, rong juta apakah itu haram? Mboten, wong dia kayaknya gini be, oke. Rapopo rong juta. Tapi itu nanti ini tadi, orang jadi terbiasa barang-barang merek, mendorongnya untuk selalu bersenang-senang dengan barang merek. Dan itu bisa menjadi syubhat. Kok bisa syubhat? Nanti kalau tidak ada uang, dia tidak bisa hidup karena terbiasa barang rong juta. Gatel kabeh kulit-kulitku nek kurang diseket. Repot kan? Sepatu nek gak sak juta, ya Allah sikilku melentes. Biasa sepatu sak juta. Gitu loh. Itu kejelekan harta. Anak-anak kita yang terbiasa dibesarkan dengan barang-barang bagus, terbiasa dengan barang, jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Biasakan sederhana. Dia umatnya Rasulullah. Terbiasa yang sederhana. Tidak selalu nanti itu dia hidup. Kalau anak, kalau dia nggak baju Mickey Mouse, dia akan alergi. Apa kabe? Tapi kalau di pasar mulai ngawak ini terus kata kabe. Salah asuhan. Ya, salah asuhan. Ini tidak boleh. Ini kejelekan yang membuat terbiasa bersenang-senang dengan sesuatu yang mubah. Contohnya apa tadi? Traveling. Terus barang-barang merek, kuliner. Makan terbiasa beli. Gak pernah goreng tempe jadi. Goreng tempe lo kufur. Ya Allah, tempe kufur. Itu namanya terbiasa bersenang-senang dengan perkara yang mubah. Karena punya apa tadi? Uang. Lanjutnya, tadi syubhat kan? Kok syubhat gini? Ceritanya begini. Kuliner, traveling, ngopi-ngopi. Orang sekarang sukanya ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi itu murah apa mahal? Mahal. Patung, seketewu, sak cengkep, setampun ya. Anak mahasiswa dulu, baru terjangkau grab sudah lebihnya. Oh iya Allah, lele. Ini kejelekan apa nih? Harta yang nomor berapa? Dua. Keterangannya, apabila kesenangan hatinya kepada yang demikian itu terasa sangat, sudah mendarah daging,
terbiasa barang branded, terbiasa traveling, terbiasa. Jadi kalau nggak travel itu langsung lulus. Sak mulai ini aku sudah mulai cerdas. Ya Allah, lilu kabe, waduh. Itu namanya fobia di rumah. Fobia anteng. Jadi kalau anteng itu fobia. Kemudian, misalnya ya, kadang-kadang ia tidak mampu untuk sampai kepadanya dengan satu usaha halal. Sampai di titik tertentu, ada keadaan ekonomi tertentu, dia tidak mampu berusaha halal untuk memenuhi style hidupnya, gaya hidupnya. Ya gak kan? Ini pernah bayangin ada orang seperti itu, bisa jadi kita juga seperti itu. Lalu kita tidak dapat satu usaha halal, maka ia masuk pada barang syubhat. Sudah masuk ke syubhat, syubhat artinya gak jelas halal dan haram, demi merek. Demi merek, akhirnya syubhat. Kok syubhat? Boleh lusur-lusuran, boleh kok mau asing second-second dulu. Boleh menghinakan diri sendiri dengan cari lusuran. Seperti itu, syubhat. Dan yang punya barang ini ternyata seorang yang kerjanya haram. Lalu kita dikasih baju sama dia, dan dia bajunya baju merek, dan kita suka baju merek, kita pakai, syubhat atau haram? Haram, karena dia tidak punya kerjaan lain selain pekerjaan haram. Baju ini menjadi baju haram. Seperti itu. Kemudian, dan ia tenggelam pada apalagi buruknya? Ria, pamer, dusta, munafik, dan budi pekerti buruk yang lain. Supaya teratur baginya urusan dunianya dan dapat mudah baginya bersenang-senang. Agar bisa bersenang-senang, bisa terus gaya hidupnya seperti itu, akhirnya dia tadi munafik, bohong. Kerja ini kerja itu yang pakai bohong-bohong, malu kalau mengakui keadaan dirinya sekarang yang sedang jatuh. Akhirnya memaksa diri hutang. Ya, anak-anak yang begitu kadang-kadang berangkat sekolah dulu gak mau. Dulu biasa diantar mobil, sekarang keadaannya jatuh, mobilnya terjual. Gak mau naik angkot, maunya naik Grab tiap hari, sekolah naik Grab ya oleh. Grab itu kan ya 30-40 ribu, gak bisa dia naik angkot. Terus akhirnya apa ini? Ya ini tadi munafik, menyusahkan diri sendiri. Maka apabila telah banyak hartanya, masih nomor 2 ini. Ini tadi apa? Bersenang-senang dengan yang mubah. Terus syubhat. Terus haram. Haram karena apa? Pamer. Pamer itu haram. Munafik itu haram. Itu keburukan bahaya harta. Lanjutnya, masih nomor 2. Terus keburukannya lagi, kalau seseorang telah banyak hartanya, misalnya banyak pula kebutuhannya kepada manusia. Orang itu kalau hartanya banyak, misalnya dia kepada manusia itu makin butuh, makin tamak. Betul gak tadi? Iya. Kayak baju tadi, baju yang itu. Kan setidaknya harus laundry yang dry clean. Butuh kepada orang lain? Butuh. Yang ini cukup dilepokkan mesin cuci, belum yang ini gak mau. Harus, terus mandinya harus pakai air aqua. Yes. Ya. Itu bahaya. Dan ini bu karakternya, kalau orang banyak harta, mas banyak pula butuhnya kepada manusia. Dan makin banyak butuh kita kepada manusia, maka tidak boleh tidak kita menjadi manusia yang munafik. Gimana tadi? Ayo pikir-pikir, semakin butuh kepada manusia, semakin kita bujuk-bujuki, cek hajat kita tercapai. Kita kalau mau pinjam sama orang, ada yang bujuk-bujuki? Ya. Cerita orang kepada sesuatu kepada orang, dalam rangka gaya hidup tadi, kadang-kadang munafik? Ya, karena kita butuh kepada manusia. Semakin butuh kita kepada manusia, maka semakin munafik. Maka enaklah kalau orang itu tidak pada butuh kepada manusia. Dan sayangnya orang itu makin banyak harta, makin butuh kepada manusia. Kok bisa? Ya kan dia kepingin hartanya terus berkembang. Jadi rekrut pegawai, bagian lulus nulis, bagian ngitung-ngitung duitnya, bawa notasi, bawa nongkoponi, aja sendiri-sendiri. Nyureni, rambutnya, semua ada yang merawat, asisten yang menemani dia ini, semua ada, dan itu membutuhkan lebih banyak manusia. Jadi, harta, semakin banyak harta itu kita semakin tamak kepada manusia, butuh semakin tamak. Jangan ingat-ingat, dulu waktu harta kita masih berapa, kita tidak segitu tamak.
Tapi makin banyak harta kita semakin koma, karena semakin butuh kepada manusia. Tapi ya bukan begini. Enak wong gendeng yo. Bapak bisa wong gendeng. Wong gendeng itu lo gak tahu tama. Iya, orang gendeng itu kona'ah. Kita udah sinar kona'ah. Terima yang langsung tak minta sampah-sampahnya yo. Terus ramah gitu ya. Iya. Terus yang paling penting wong gendeng gak tahu. Lalu masih mangan tempat sampahnya yo ta. Orang sekiranya bengkak-bengkaknya atau mercing-mercing. Gak ada orang gendeng ke dokter. Yang bawa ke dokter pasti yang sehat. Orang sehat kan gak mau gendeng. Bawa ke dokter jiwa. Orang gendeng itu gitu, ramah, kona'ah, sehat. Apa lagi? Keutamaan orang gendeng. Terus Tidak tamak. Gak ada orang gendeng itu iri itu kan. Ini ya kamu. Oh, nak orang mengguyang ini terus. Kadang dia happy dengan dirinya. Dia tak butuh manusia, tak ada tamak. Ada orang gendeng yang, ayo aku temani, tak ada kan? Ada lah, ibu suara sudah ini. Orang gendeng itu tak ada yang tamak ya. Tamak itu berarti kan berharap kepada manusia. Orang gendeng itu cukup ngomong sama dirinya sendiri. Cewek tapi ngomong, kena kancai. Dia tidak perlu teman, tapi ya untuk ditiru. Sakno sing. Ya itu ya. Apa tadi Bu, kok wong gendeng itu? Kalau orang makin banyak harta, makin banyak butuh kepada manusia. Itu sudah bawaannya. Boleh dicatat itu. Makin banyak harta, makin banyak butuh pada manusia. Dan makin butuh pada manusia, maka ia menjadi makin munafik. Kok bisa munafik? Karena butuh pada manusia. Dan orang munafik itu mengatakan apa yang tidak sesuai dengan hatinya. Saya mau jualan kodong kepada bu siapa gitu, biar kodong saya laku. Pantes jenengan ya Allah, padahal gak pantes belas. Tapi saya ngomong pantes. Itu lagi hits sekarang ini ya. Padahal ya itu barang gak payu ya. Demi butuh barang saya dibeli. Enggak ngerti. Semakin butuh pada manusia, semakin kita munafik, mengatakan apa yang tidak sesuai dengan hati. Terus, habis itu, terusannya lagi. Dan itu mendurhakai Allah, karena kita mencari keridhaan manusia. Loh, sambungannya begitu. Karena kita bukan lagi ridho Allah yang kita cari, tapi ridho manusia. Karena kita butuh kepada manusia. Tahu urut-urutannya? Butuh manusia, munafik, habis munafik terus ridho manusia, bukan ridho Allah. Dan berarti kita berbuat maksiat karena mendurhakai Gusti Allah. Terus selanjutnya Ibu, lanjutnya masih lanjut nomor 2. Karena kita butuh kepada manusia, maka kemudian tumbuh perasaan permusuhan. Kak sudah buku, terus kita benci sama dia. Musuhan. Ternyata kuku ke teman kita, bahwa kita memusuhi teman yang jualan. Iri. Bertebarlah rasa permusuhan dan persahabatan. Kita bisa bersahabat juga gara-gara uang. Karena kita punya banyak uang, banyak orang yang ingin jadi temenan sama kita. Dan dari padanya itu muncul sifat hasud. Ini dia. Yeah. Jadi untuk kepada manusia itu munafik, hasud. Hasil itu dengki. Kemudian apa lagi? Ria, pamer. Takabur, sombong. Iya, yang tadi itu yang barang-barang merek jelas kemudian lama-lama tumbuh sifat sombong. Kemudian mengadu domba. Dan kemaksiatan lain yang khusus pada hati dan lisan. Dan tidak bisa menghindar dari pengeluaran surat kepada semua anggota badan yang lain. Dengan demikian, menjadi keharusan dari nasib malangnya harta dan kebutuhan pada pemeliharaan dan kebaikan. Karena sudah banyak harta, maka harta itu butuh dipelihara, butuh diperbaiki, butuh diperbanyak. Dan itu makin membuat kita tamak kepada manusia. Itu keburukan harta yang nomor 2. Nomor 3. Ini kok keterangan ini? Dan benar apa buatan keterangan ini?
benar, memang gitu ya. Nomor 3. Apa itu? Melalaikan dari mengingat Allah Ta'ala. Ini yang terpenting. Bahaya yang paling bahaya. Melalaikan dari mengingat Allah. Kok bisa? Ya. Tadi apa tadi? Apa tadi? Syirik. Lalai dari mengingat Allah. Saya bacakan. Sesuatu yang tidak ada seorang pun terhindar daripada dunia itu, dia akan dilalaikan oleh mengurus hartanya dari mengingat Allah. Setiap apa yang melalaikan hamba dari mengingat atau zikir kepada Allah, maka itu adalah rugi. Setiap apa yang membuat kita tidak zikir atau tidak mengingat Allah adalah apa? Kerugian. Karena itulah Nabi Isa alaihissalam berkata, dalam harta itu terdapat tiga bahaya. Kalau seseorang itu mengambil dari harta yang tidak halal, dikhawatirkan tidak halal. Terus ditanyakan, kalau halal, ya kalau halal, maka diletakkan pada harta itu yang bukan haknya. Maksudnya, haknya harta itu kan dikeluarkan. Harta dapatnya kita halal, tapi kemudian harta itu kita malas untuk mengeluarkan. Itu bahaya yang kedua. Maka ditanyakan, kenapa kemudian tak keluarin kok? Harta itu halal. Kemudian aku keluarin zakatnya, keluarin sedekahnya. Wah, what's problem? Apa masalahnya dengan harta? Kata Nabi Isa, jikalau diletakkan kepada harta, haknya, masalahnya adalah pemilik harta itu akan dilalaikan oleh pengurusnya dari mengingat kepada Allah. Dia akan mengurus harta dan lupa kepada mengingat Allah. Benar baca? Mengingat itu, kalau kita punya banyak harta, kita kasih butuh apa? Ngurus. Butuh mengurus. Masa di gereja atau motor satu, motor dua, ngurusnya lebih banyak mana? Dua. Nyuratnya lebih banyak? Dua. Ini ketemper-temper, kemungkinan ketemper satu kali atau dua kali? Dua. Drivernya butuh dua, bensinnya butuh dua. Terus, makernya juga butuh dua. Sisi-sisi harus mulai. Aduh, kok gak mulai-mulai? Oh, makernya coba. Sisi warna nyuratnya, sisi-sisi bulan ngarep. Aduh, kok berbulan-bulan maker suratnya motor. Semakin begitu, semakin membuat kita berpikir. Inilah penyakit yang membahayakan. Penyakit lupa dari Allah, ini penyakit yang katanya Muzari membahayakan. Kenapa begitu? Karena pokoknya ibadah atau sumsumnya ibadah. Jadi ibadah pokok sumsum lagi. Terus apa beliau bilang ini? Sir atau rahasia. Ibadah adalah rahasia ibadah. Semua ibadah itu adalah zikir kepada Allah, mengingat Allah. Jadi kenapa kita diwajibkan ibadah? Biar kita ingat Allah. Salat itu intinya ingat Allah. Zikir ingat Allah. Sedekah ciring ambil sengasi harta yaitu Allah. Kita mensyukuri anak, lulus anak, ciring ambil besi Allah. Dikasih sakit, ya Allah ya Allah. Gak tahu bilang ya Allah ya Allah. Ya Allah ngelunin, gak tahu. Biar kita ingat Allah. Jadi intinya ibadah, pokoknya ibadah adalah ingat Allah. Jadi kalau ada kegiatan, misalkan mengurus harta yang mau kita lalai kepada Allah, berarti kita apa tadi? Rugi. Wong, ini intinya ibadah. Kenapa sholat itu menjadi rajanya ibadah? Karena sholat itu intinya adalah rugi. Mengingat Allah. Mengingat Allah cara terbaik adalah sholat. Kemudian, yang demikian itu akan menarik hati yang kosong. Karena pokoknya mungkin tergantung. Pokoknya ibadah adalah apa tadi Bu? Ingat Allah, mengingat keagungan Allah. Yang demikian itu akan menarik hati yang kosong. Orang yang memiliki harta, orang kalau punya harta pagi siang sore yang dipikir harta.
Kita punya toko satu kayak tadi loh, punya mobil satu sampai dua. Banyak berpikir ya itu. Apalagi punya travel loh. Masya Allah, kita punya jamaah dulu enggak punya travel, sekarang punya travel, aduh kasihan. Terus sering libur ngajinya. Terus ya namanya juga harta, bawaan harta itu kan menarik urusan yang lain. Ya duitnya nambah, resikonya juga nambah. Secara ibadah misalkan nambah, kan nambah bisa zakat, dulu enggak bisa zakat, nambah zakat. Tapi apa yang dia tinggal? Kalau tidak pinter-pinter bagi pikiran, bagi hati, bagi waktu, oh lebih banyak yang hilang daripada yang didapat. Ini dia bahaya harta yang ketiga. Syirkahnya ini ya, orang yang punya harta pagi siang sore yang diberikan pada permusuhan petani. Kalau petani negeri petani, kalau pedagang, nih saya kasih contoh. Orang yang pedagang, kita punya Alfamart satu, punya toko satu. Kita mikir pegawai yang bisa lebih siji, kita perlu rekrut. Kemudian barang entek perlu apa? Kulaan. Barang yang alhamdulillah barang pegawai wis utuh. Terus apa lagi? Supplier yang masih mogok. Supplier, stok barang, nyateti stok. Sistem komputer yang enggak jalan, pembeli banyak yang kabur karena komputernya suka error. Aduh, komputer. Terus ada lagi bu, toiletnya rezek pegawai enggak, belum rezek toilet. Ya Allah, urusan tuh jadi muter karuan. Kalau semua sistem sudah jalan, sewaktu sistem itu error dan perlu kita turun langsung, akhirnya kita tidak berkurang waktu untuk yang lain. Itu sifatnya harta. Harta itu akan membuat kita sibuk mengurus, lalu memperbanyak dan melalaikan dari siapa tadi? Allah. Ini kok ya Cik? Padahal intinya ibadah itu apa? Jangan lupa, intinya ibadah itu mengingat Allah. Gak perlu kita beribadah yang harus pakai harta gitu loh. Duh, aku kalau gak punya harta gak bisa sedekah. Sedekah itu apa? Ibadah. Intinya ibadah itu apa? Ingat Allah. Karena sedekah biar ingat Allah gitu. Intinya disuruh sedekah itu biar ingat Allah, bahwa yang memberi kamu harta ini Allah, harus dibagikan ke Allah. Sekarang kalau aku sudah bisa ingat Allah tanpa sedekah, sedekahku pakai zikir kan bisa tuh. Berarti kan gak perlu uang. Kenapa harus memberi itu sampai mengorbankan ingat Allah? Maka dibilang rugi kamu muber uceng oleh ya itu. Pemilik perdagangan akan berpikir tentang pengkhianatan teman. Ini belum kalau memikir pesaing. Ya, saya ingin dikonon Indomaret. Dia nampak saya ingin Indomaret. Buka lo tambah, ono Indomaret ambil ono itu. Sopo kok, sopo itu buka dikonon waktu. Mikir, terus tanya, ini apa ya, biar toko saya rame lho. Ya, boleh dikitannya kayak toko rame. Pemilik berpikir tentang pengkhianatan teman, ingin sendirian mendapatkan untung, ya mboten. Sing sogi itu aku untuk air, sing rame toko aku untuk air, aja toko. Ya, ini penyakitnya orang bisnis. Dan keteledorannya dalam pekerjaan dan bersia-sia pada tambah medit. Orang kalau gini, orang kalau bisnis, kalau tidak pinter-pinter nato apa tadi, hati tambah medit. Saudara itu emang, ya Allah, ini batinnya kok dulu 10, kok tak kayak nato. Iki Mas Allah lupa bahwa yang masih badi itu juga Allah, dan saudara itu justru mengundang badi yang lain. Ini bahaya yang nomor ada tiga. Selesai sudah bahaya harta menurut apa? Agama. Nomor satu apa? Kemaksiatan. Keterangannya sudah tadi ya. Harta itu mendorong berbuat maksiat. Yang kedua, senang-senang dengan yang mubah atau nanti bersyubhat atau yang haram. Yang kedua keterangannya agak banyak, mendorong penyakit-penyakit hati, iri dan sebagainya. Yang nomor tiga, melalaikan dari Allah. Kenapa lalai dari Allah? Sibuk ngurus dagangan. Bisa ini sudah enak nih, apa suplainya sudah kirim, tapi untuk telepon, di telepon atau kata-kata terus mulai-mulai, apa sama ini? Aku pesan kembali. Aduh ya Allah ya. Maka panggilan itu dimuliakan Gusti Allah. Kalau ibuku sudah umur 45 sama Allah dibikin, kemudian toko diberadari dari Gusti Allah, diberadari itu dengan syukur, dinaikkan derajatnya oleh Allah. Gak ngurus perkara yang remeh
teme. Jangan kebalik. Saya sudah 4-5 belum punya bisnis apa-apa. Loh, kok bisnis apa-apa? Ya ini bisnis gitu. Apa ini intinya ibadah? Dikir-kir Allah ini bisnis gitu. Ini bukan sesuatu yang tidak bisnis. Ini bisnis. Bisnis sama siapa? Sama Allah. Mas, sekarang demikian pula orang banyak pemikiran lagi dulu. Itu jauh dari banyaknya kesibukan adalah universitas. Oh ya, ini ada lanjut begitu ya. Ini apa tadi? Bahaya duniawiya, bahaya dunia. Jadi bahaya apa? Dunia. Sekarang bahaya duniawiya. Bahaya dunia. Demikian pula lebih jauh dari banyaknya kesibukan adalah uang yang disimpan dalam bumi. Bahaya dunia adalah kepingin banyak nabung. Nah, uang itu kepingin disimpan, itu bahaya dunia. Bahaya dunia, pingin menyimpan. Atau menggunakan. Atau khawatir direbut sama orang. Menolak tamak. Tidak bisa menolak tamaknya manusia dari hartanya. Kan mesti orang ingin memiliki milik dia. Kita tidak bisa menolak orang lain tamak ke kita. Kenapa? Karena kita banyak harta. Itu perkara, itu apa namanya dunia. Obatnya apa yang perkara dunia gitu itu? Obatnya adalah obatnya pemikiran orang yang, dan obatnya pemikiran orang yang lagi dunia itu tidak ada penghabisannya, tidak ada habisnya, terus gitu. Orang yang punya harta itu kekhawatirannya tidak pernah berhenti, betul ya? Tidak pernah berhenti ya, sampai tua. Bahkan ketika bisnis kita sudah banyak, sudah ada yang pegang, kita masih ikut mikir? Masih ikut mikir. Malah katoan cekak, musim jenakan ini. Ya Allah. Malah katoan cekak, tambah tidak bisa menikmati. Ingat ceritanya bosnya Matahari yang meninggal. Bukan di Singapura, di villa itu. Ya, gitu-gitu doang gitu. Ya kan sudah selesai, padahal pegawainya banyak, waktunya habis mikir ini itu ya sudah, kalau meninggal ya sudah, itu kan sudah di end. Obatnya apa? Obatnya adalah asal kita bisa memiliki makanan hari itu sama sebulan ke depan, itu biar kita tidak rakus. Obatnya tadi ya, obatnya bahaya pada dunia adalah kita memiliki makanan pada hari itu dan sisanya diserahkan kepada kemaslahatan umum. Orang memiliki makanan pada hari itu adalah jalan keselamatan dari semua yang demikian. Maka ini adalah sejumlah bahaya-bahaya dunia yang kecuali dirasakan sakit oleh pemilik harta dunia, ketakutan, kesedihan, kebingungan, kepayahan. Apa maksudnya Bu? Bingung ya? Bahaya dunia yang tadi apa? Satu? Nama-nama? Ya, ingin menyimpan, itu kan perlu pemikiran. Tak simpen untuk nangilan, gue lebih cukup uang, bangin abang terus. Atau aku nanti, aduh, untuk uang dulu, aku khawatir dulu, aku suki, rek, gitu. Ada yang jadinya orang yang sudah asli suki. Ini yang masih anjaran suki, kepingin diadani suki. Tapi kalau sudah asli suki, khawatir dulu, no, suki. Kadang orang Cina-Cina itu rumahnya yang depan lele, gitu, dia lele, singapi sih, diburi. Kalau khawatir diarani, suki. Nah, itu penyakit keduniawian. Terus obatnya adalah yang penting punya makanan pokok hari itu. Yang ada sisa serahkan kepada kebajikan umum, kemaslahatan umum. Banyak dunia yang lain yang nomor 2. Dunia ini yang lain adalah apa itu? Capek. Dunia kayak itu capek.
capek apa tadi? Capek, takut, sedih, bingung, menanggung pemeliharaan harta, menanggung pemeliharaan harta, capek, sedih, bingung. Kan itu dunia, kan itu dunia riah, kan fisik. Capek itu kan gak ada kaitannya sama agama, sama dunia. Kalau capek itu perkara apa? Dunia riah. Iya betul, gak ada hubungannya sama agama. Orang yang hartanya banyak, tadi bahaya duniawinya adalah capek, bingung, terus apa? Sedih, takut, takut. Orang kaya itu takut. Orang kaya dengan orang miskin lebih takut siapa? Ya dengan kata-kata kamu yang besok ini, ini. Lakukan juga kan. Jam 11 kita main ke rumah saudara kita, kami ini nggak pakai telepon, nggak pakai langsung ting, kamu dibukakan apa betul? Main ke rumah kami yang miskin. Assalamualaikum. Oh ya, alhamdulillah, begini, semua jahat dong. Orang miskin tuh nggak ada takut-takutnya. Orang soke, orang soke itu kerjian, kerjian benar kerjian. Ada orang di belakangnya sudah gini-gini. Jauh-jauh malingnya digendang. Padahal orang dan orang kerjian, orang soke itu kerjian. Ini bahaya dunia, bahaya dunia bagi harta. Apa tadi? Kerjian, kerjilono. Sekarang lebih lama, lebih mati kan, baru kan kalau mau parah ya lebih mati. Kalau saya kan itu tunggu waktu, terus di sokong lama oleh, ini jangan-jangan di mana mana ya gue. Kepian, apa kaya kepian. Dan itu tadi loh, bukan aja, bapak itu kayak lebay gitu, lebay. Karena bahaya apa tadi? Harta. Tingkat kekhawatiran orang kaya, orang miskin lebih gede mana? Terus anak itu kok peti loro. Kita info mandinya pakai apa tadi? Aku peti alergi. Ya gitulah ya, itu keduniawian. Kebingungan, kepayahan, menolak orang-orang yang hasut. Ada orang datang dikirain minta sumbangan. Dulur datang dikirain nyaluk utang. Terus kira takut pada orang yang hasil, menanggung kesukaran-kesukaran dalam memelihara harta. Ini malam tuh ngecek kawan-kawan ya, Pak satpam ini si kuncian. Si sini ini diceki semua, usah ada orangnya belum. Pak satpam, aja metu-metu sih, kok naik di ruang kontrol si sini ini, gak boleh pergi. Ini uang marah, gak ada duit, turu ya turu. Gak urus sampai CCTV, uang gak duit. Bahaya dunia ini yang orang-orang harta yang terjebak harta, kesukaran dalam memelihara harta. Memelihara perlu uang, ya perlu uang. Memperkerjakan seorang konting khusus untuk nangani duit. Oh so gitu nggak tahu jumlah uangnya loh. Kita punya teman orang kaya, sangat kaya. Piro sih tabungannya sih, panggil finance-nya. Enak jenengan. Duitnya piro sih sedek energi. Di ATM lah, kan paling ya saldo minimal juga ditonton. Enak. Dulu ingat anaknya Pak Harto itu Bu Siti Hedyati itu pernah waktu diperiksa-periksa itu ditanyain berapa perusahaannya? Ada yang ngurus saya nggak tahu. Nggak perlu jumlah. Jumlah perusahaan ini orang perlu saking okay. Betapa nanti yang hisapnya itu kayak apa sampai nggak perlu. Jadi jumlah PHK nggak tahu dia. Tahu orang melamat jenis cuma jenisnya tok nama sebagai komisaris gitu doang. Ya, kita itu tadi bahaya harta kalau terlalu kaya. Memeliharanya perlu pemikiran, perlu usaha dan perlu capek. Loh, lah wis seger-seger ngene bulan ini. Ya, alhamdulillah wis ngene ae. Ya, alhamdulillah. Bener Kanjeng Nabi. Sekarang jam berapa? Yang 10, boleh kita tambah tentang Rasulullah? Ya. Saya bikin slide yang saya simpan di HP ya. Ada pertanyaan tentang ini? Jadi sudah bersyukur dengan keadaan sekarang? Ya, alhamdulillah. Yang masih punya utang-utang? Ya, yang disahur, utang meneh ya.
jangan lupa. Jangan dibiasakan beli kode hutan ya. Kode ekor hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai kejadiannya berurut, saya mulai ini wafatnya. Wafatnya bukan hari terakhir. Kita mulai dari bulan Dzulhijjah. Kan kita kan jadi Sabina ini enak kan ada utama tiap bulan-bulan. Kan mesti diingetin ya, ini Dzulhijjah, ini Shafar. Rasulullah pertama kali beliau merasakan mau meninggal. Sudah tahu sih kalau mau meninggal, cuma dipublik, di-sharekan itu saat Haji Wada. Pertama adalah saat Dzulhijjah. Ini kaundam ya, menghitung mundur dari wafatnya Rasulullah. Dzulhijjah tanggal 9. Dzulhijjah tanggal 9 hari apa ini? 9 Dzulhijjah hari apa? Arafah. Waktu Nabi Muhammad wukuf di Arafah. Nabi wukuf di Arafah dan ini beliau ini tahun 10 Hijriah. Beliau meninggal tahun 11. Beliau haji terakhir, haji wada adalah tahun berapa ini? 10 Hijriah, bulan Dzulhijjah. Pertamanya beliau tahun 6 Hijriah beliau sudah mimpi. Aku mimpi masuk kota Mekah, bahwa orang banyak, ke sahabat, wah berarti kita harus masuk kota Mekah, kita haji. Tahun 6 haji ditolak oleh orang Quraisy, nggak boleh masuk. Kan Nabi tinggal di mana nih Nabi? Madinah, nggak boleh masuk Mekah. Tahun ke-7 masuk Mekah lagi, ditolak lagi. 8, 9 terakhir tahun ke-10 membawa 144.000 jamaah. 144.000 jamaah haji yang terakhir haji wada. Jadi Nabi itu ini nggak haji. 6, 7, 8 Nabi itu seumur hidup haji panjang. Haji yang lengkap, ritual yang lengkap setelah turun perintah haji terakhir ini haji wada ini pulang balik. Tapi banyak dari orang-orang lah, kau haji bolak balik, kau kan senang dia orang haji bolak. Tapi ya kata Nabi dulu ditolak sama orang, maka tak boleh masuk. Sekarang kan boleh masuk, tidak boleh. Haji apa tadi itu? Wada. Kita tahu haji wada pada saat Nabi wukuf di Arafah, Nabi di atas unta ada namanya khutbah wukuf. Mila, kalau wukuf itu kan ada khutbahnya. Dulu tidak ada kemah-kemah. Dulu tidak benar-benar Jabal Rahmah ini berapa tadi? 145.000 jamaah di bawah. Nabi di atas Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu di area wukuf, tapi kita jamaah Indonesia tidak pernah lihat Jabal Rahmah karena jauh dari area wukufnya orang Indonesia. Itu ada tugu-tugu tempat pertemuan yang Nabi Adam di sana, Ibu Hawa tugu Jabal Rahmah. Nah, Nabi di situ naik unta terus berkhutbah. Terus untanya berduduk. Ternyata saat itu Nabi terima wahyu surat Al-Maidah ayat 5. Boleh dibuka Al-Maidah ini. Wahyu terakhir yang turun. Al-Maidah itu juz 6 kalau nggak salah, juz 6. Al-Maidah yang ada Al-Yaum Akmaltu itu. Al-Maidah. Oh iya, juz 6 ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau baca ayat tengah-tengah itu tanpa bismillah ya, a'udzu ya. 3, 4, 5. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba halalun lakum wa ta'amukum halalun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
wallahu fil akhirati minal khosirin. Itu Al-Maidah ayat 5. Terus selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu sallallahu. Ayat 3 ya. Hurimat alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla lighayrillahi bih wal munkhaliqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wal naqihatu wal naqihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusub wa an tastaqsimu bil azlam dalikum fisq al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum. Hari ini orang kafir putus asa tentang agama kalian. Fala tashawhum wakshawni, jangan takut sama mereka. Ini kontak sama terduduk hawa apa namanya wahyu begitu berat, unta nggak kuat nyangga. Unta kan gede tapi dia nggak kuat, dia terduduk bertekuk lutut gitu. Nabi keringatnya kobius. Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam dina. فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Ayat terakhir ternyata ayat tentang makanan. Diharamkan makanan-makanan yang haram adalah bangkai, darah di daging. Darah itu haram. Jadi kalau nyuci daging yang bersih ya, karena darah itu haram. Daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Daging binatang yang tercekik, wal munkhaliqah, wal mawqudah yang dipukul. Apa ada ayam tak selawat sendal terus mati. Nah itu bangkai, tidak boleh dimakan. Dicek kerengin kok sampai. Hewan yang jatuh atau hewan yang ditanduk. Ada wedhus tukaran sama kambing, tandu-tanduan, terus jadel perutnya meninggal, itu bangkai. Meskipun gak usah ditaliri ya, bangkai. Yang diterkam binatang buas, hasil yang dimakan singa, itu juga bangkai. Kecuali yang sempat kamu sembelih. Bayangin, ayat terakhir itu tentang kuliner, itu tentang makanan. Betapa penting soal makanan yang haram. Berarti sebelum itu tidak ada syariat begini, semua dimakan aja. Karena ini ayat yang turun terakhir. Kemudian, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, makanan sajen untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah. Ya kan orang Arab itu undiannya pakai anak panah. Mari kita jenengi sapa? Dilempar. Wah, Abdullah. Sing nopo? Abdullah pakai anak panah. Mengundi nasib. Tapi bukan perkara-perkara kecil kayak oleh sebeja itu, bukan. Jadi nasib. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini Muhammad, orang-orang kafir telah putus asa. Lihat jamaah ada berapa tadi? 144.000 orang kafir sudah hopeless. Kalah tidak? Kures kalah. Tokoh-tokoh Kures sudah pada masuk Islam. Khalid bin Walid masuk Islam. Tinggal Abu Sufyan yang belum masuk Islam. Semua sudah masuk Islam. Jadi orang kafir putus asa. Mulia Muhammad al-Yawma, orang kafir putus asa. Ya usalladina kafaru, untuk mengalahkan agamamu. Jadi habis itu sudah tidak bakalan orang kafir mengalahin orang Islam. Kok kadang-kadang kita terus minggir, kok tidak bakalan? Tidak bakal. Hari ini, apa tadi ayatnya? Hari ini orang kafir putus asa untuk mengalahkan agamamu. Tidak. Sebab itu jangan takut kepada mereka. Wala taksyawhum waksyawmi. Jangan takut Muhammad, jangan takut kalian kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Yang kau takuti Allah, bukan orang kafir. Al-yawma, pada hari ini akmaltu, telah aku sempurnakan dinakum, agamamu telah sempurna.
hari ini agamamu telah sempurna. Ingat, bulan Dzulhijjah tahun 10, agamanya telah sempurna. Nabi tidak ada tugas lagi. Tugasnya Nabi menyampaikan risalah, menyampaikan syariat. Dan hari ini Muhammad, al-yawma, aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Nikmatku sudah sempurna. Kamu tak kasih Nabi yang begini bagus, tak kasih Nabi yang begini mulia, tak kasih syariat yang begini indah. Indah sekali syariat Islam, kan? Gini tadi, ini kan syariat ya. Jangan cinta uang, nanti kamu bertengkar gara-gara uang. Syariat yang sangat indah. Wa raditu, dan aku telah ridho lakum untuk kalian. Al-Islam, Islam din dan sebagainya. Aku sudah ridho Islam sebagai agama. Agama di luar itu bukan cinta. Maka dimana dari Yahudi, Nasrani, Israel sudah tidak berlaku kejauhan. Agama yang diridhoi adalah agama Islam. Dan ini juga telah pusing nama. Tadinya agama ini tidak ada namanya. Namanya agama Muhammad, agama Tauhid, agama Allah. Nyebutnya ayat-ayatnya Dinullah, agama Allah, agama Ibrahim. Nah, nama Islam langsungnya adalah 9 Dzulhijjah tahun 10. Tahun 10 pada segala jiwa. Aku sudah ridhoi sama agama kalian. Famanirkur rafi'in akhmasatin ghairu munajat. Dan siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun. Maksudnya makan tadi, makan bangkai, karena tidak ada yang dimakan. Ini perang situasi gempa bumi, tidak ada makanan sama sekali. Yang ada hanya bangkai ayam. Dan siapa yang karena lapar makan doru, roh, tidak ada dosa. Bagaimana itu roh? Ibu korro artinya doru roh. Bimah masyarin gairah mutajarin, bukan karena berbuat dosa. Fa'innallaha ghafurur rahim. Terus Nabi berdiri, terus mengatakan tidak. Terus sahabat-sahabat, Allahu Akbar, tepuk tangan. Allahu Akbar, tepuk tangan. Alhamdulillah, senang semua. Tapi ada satu orang yang sedih. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Nabi belum khutbah, Nabi belum mulai khutbah. Abu Bakar sudah merasa, kok sudah sempurna? Kalau sudah berada di puncak, abisnya kan turun. Kalau sudah kenikmatan, aku sudah sempurnakan. Kan awal-awal Islam, ya Allah, rintangannya segitu banyak ya. Pertamanya rahasia-rahasia dulu, baru di-share, terus dikebukin. Bukan cuma Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pernah ya, waktu sholat di sisi Ka'bah, ditutup kepalanya itu sama tutup. Ditutup, diikat. Abu Jahal dan kawan-kawan yang lakukan, dituangin kotoran unta. Itu dalam keadaan Nabi itu terikat, tertutup. Sujud, dijiret gitu. Nabi pernah dibutuhkan. Sampai sebegitunya, kepingin membunuh Nabi. Sampai atur strategi gimana membunuh Nabi. Kemudian pengikutnya juga dianiaya. Ada sekian daftar sahabat-sahabat yang dianiaya, termasuk keluarga Ammar bin Yasir. Istrinya ditusuk sama Abu Jahal. Suaminya disuruh lihat istrinya. Jadi dipenteng gini lihat. Istrinya disiksa gitu, disuruh lihat suaminya. Anaknya digendong, dituarik, disuruh lihat mamanya di gara-gara iman. Maka sahabat-sahabat itu keimanannya itu diperjuangkan. Mereka berjuang. Jadi mereka sangat menikmati rasanya iman. Karena iman itu diapain tadi? Diperjuangkan. Sangat berjuang untuk dapat iman. Bilal yang di mbek-mbek di atas. Siapa lagi sahabat-sahabat itu sampai gila. Kok bilang dijemur? Kan kita kalau manasik haji kan, ingat, jangan sampai dehidrasi. Harus sering-sering apa nih? Semprot, minum. Karena dehidrasi bisa mengakibatkan halusinasi. Memang kan, kalau di haji itu kan ada orang yang tiba-tiba hilang ingatan. Nah, ini ada seorang yang disiksa, dijemur sampai dia gila. Hilang ingatan. Itu demi membela, demi karena enggak salah apa-apa, cuma pengikut Nabi Muhammad. Lalu Nabi hijrah di Madinah dan sebagainya. Terus sekarang sudah sempurna nikmatnya, teng tahun ke-10 setelah hijrah, 10 tahun setelah hijrah sempurna. Abu Bakar sedih. Terus Nabi khutbah. Ini isi khutbahnya Nabi. Khutbahnya di atas apa tadi, Bu? Entah. Di atas unta setelah Nabi menyampaikan wahyu yang terakhir. Ini disebut bahwa Nabi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayuhan nas, isma'u qawli
Wahai manusia, dengarlah kata-kataku. Fafila adri, sebab aku tidak tahu. Apakah aku bisa menemui kalian ba'da amin hada? Setelah tahun ini aku tidak tahu apakah aku bisa ketemu kalian dengan situasi seperti ini, biadal motif dengan keadaan hukum seperti ini, abad dan selama-lamanya. Aku tidak tahu apakah setelah ini aku bisa menemani kalian, bisa menjumpai kalian dalam keadaan hukum selama-lamanya. Kemudian inna dima hukum, yang pertama wasiat Nabi saat khutbah apa ini? Wada, khutbah haji wada. Inna dima'akum wa amwalakum haram. Sungguh darah dan harta kalian adalah haram atas kalian. Kahurmati yaumikum hada fi syahri hada fi baladikum hada. Maksudnya, harta kalian, darah kalian adalah haram. Jangan diambil. Jangan kalian saling mengambil harta. Jangan kalian saling mengambil apa? Nyawa. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh melukai harga diri karena hukumnya haram. Seperti kemuliaan hari ini, hari Arafah. Ingat, data kalian mulia, harta kalian mulia. Haram itu bisa berarti haram, bisa berarti apa jadi? Mulia. Jangan melukai orang lain. Wasiat Nabi yang pertama. Wasiat Nabi yang kedua. Wattaqullah, fattaqullah fil nisa. Takutlah kalian kepada Allah dalam perkara perempuan. Takutlah kalian semua 144.000 jamaah. Ini laki perempuan. Ini laki perempuan. Takutlah kalian semua pada perkara perempuan. Istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi ismillah. Sungguh engkau mengambil istrimu dengan nama Allah. Takutlah kalian, jangan aniaya istrimu. Engkau mengambil dia dengan nama Allah. Bukankah menikah itu syahadat, istighfar, bismillah? Engkau ambil dia karena nama Allah. Dan farjinya halal bagimu dengan nama Allah. Maka berhati-hati kalian, kalian dalam perkara perempuan. Farsyakum ahadan takrohunan. Tidak boleh seorang pun masuk ke tempat tidur kalian tanpa izin kalian. Walakum alaihinna illa farsyakum ahadan takrohunan. Kemudian yang ketiga, wasiat Nabi. Waqad taraktu fiikum ma lam tadullu ba'da in aqiyatasukum bi kitabillah wa sunnati rasuli. Aku tinggalkan dua hal untuk kalian. Kalian tidak akan tersesat jalan kalau kalian memakai dua hal ini. Apa itu? Kitabullah, Al-Qur'an, wa sunnati dan sunnah. Sesak selama bergantung pada Tuhan. Apa itu? Kitabullah wa sunnati rasul. Wa antum tusaduna. Terus Nabi menasihatkan, ayuhun nas, innahu tidak akan datang lagi sesudahku. La nabiyya min ba'di, tidak ada nabi lagi sesudahku. Tidak ada umat yang sebaik kalian. Kita ini sebaik-baik. Wasallu khamsakum, salatlah kalian lima. Wasumu syahrukum, puasalah kalian pada saat bulan Ramadan. Wa'addu zakata amwalakum, bayarkan zakat kalian. Wa tahajjuda baita rabbikum, hajilah kepada rumah Tuhan kalian. Wa ati'u ulati amrikum, taatlah kepada pemerintah kalian. Taat pada pemerintah itu wasiat Nabi pada saat haji wada. Jadi ketaatan kepada pemerintah sama hukumnya dengan sholat, zakat, puasa, haji. Sama taat. Tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan bisa masuk surga Tuhan kalian. Wa antum, aku tidak tahu setelah ini
fana antum, kalian akan seperti apa? Terus saksikanlah, apakah aku sudah menyampaikan seluruh syariat pada kalian? Fakum, maka sahabat-sahabat berkata, gemuruh sahabat-sahabat, nashhadu anta qadballaghta, sungguh kami bersumpah engkau telah menyampaikan semuanya. Sahabat, apakah aku sudah menyampaikan syariat? Diulang lagi sama Nabi tiga kali, sungguh engkau sudah menyampaikan semuanya. Apakah aku sudah menyampaikan syariat? Sungguh engkau sudah menyampaikan semuanya. Lalu Nabi mengangkat tangan, ya Allah. Mulai Nabi mengangkat tangannya, wallahu ya'rifu. Nabi mengatakan, Allahumma ya Allah, isyhad, saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, Allahumma isyhad, saksikan ya Allah, sudah saya sampaikan seluruh syariatnya, dan mereka bersaksi bahwa saya sudah menyampaikan. Kemudian Nabi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sahabat-sahabat itu baru sadar, kok gitu bidatonya, ini kan beliau mau meninggal, bulan apa tadi? Habis Dzulhijjah, Muharram. Nabi kembali ke Madinah, Muharram. Habis Muharram, Safar. Safar Nabi baru sakit hari Rabu. Maka Rabu Hasan itu Nabi sakit mulai hari Rabu. Nabi sakit memang mulai Rabu. Insya Allah kisah selanjutnya kita sampaikan hari Kamis depan. Sakitnya Rasulullah bagaimana? So, minggu depan Maulid ya? Oh, Maulid ada yang ceramah ya? Ya, setelah Maulid, tidak apa-apa kan Bu? Namanya Rabiul Awal itu kan habis itu masih Rabiul Akhir. Rabiul Akhir itu bakdo mulut, kan si anak mulut ya. Mulut, bakdo mulut. Di bulan Maulid itu dua bulan. Ada Maulid, ada bakdo. Salam, semoga kita makin mencintai Rasulullah. Tidak cinta kepada harta. Beberapa pengumuman. Mohon doa Fatihah untuk Ibu Sri Supratmi, ibu mertua dari Mbak Arim yang sedang dirawat rumah sakit. Mohon untuk diberikan kesembuhan, amin ya rabbal alamin. Juga ada Bu Trisno yang lagi operasi juga di Singapura. Juga ada siapa lagi Bu? Untuk seluruh jamaah Lentera dan keluarga yang sedang dikasih Allah sakit, semoga Allah angkat sakitnya, Allah beri kesabaran, Allah angkat dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya dengan sakit ini. Amin. Bijahi Sayyidina Muhammad, isfirana walahu, 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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا الله يا رحمن وإلكما تناسب وإلكما تنعيم. كما تنسب يا الله كما تنسب زيدان كما نشكر سبحان الله كما dan terutama kau izinkan kami menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih mentakdirkan kami sebagai umat beliau ya Allah. Maka ya Rasul, syafaati kami, selamatkan kami saat kami nanti bertemu Allah di hari kiamat. Isyfa'lana ya Rasulullah, syafa'atina ya Rasulullah. Wahai Allah, kau maha mendengar, kau maha mensyukuri. Karuniakan di hati kami semua jemaah Lentera sendirilah hati yang tahu syukur, yang penuh dengan rasa syukur, pandai berterima kasih kepada manusia, pandai berterima kasih kepada orang tua, pandai berterima kasih terutama kepada-Mu ya Allah. Engkau maha baik, engkau maha suci dari sifat-sifat tidak baik. Segala apa yang kau takdirkan, bahkan ketika kami mengalami sesuatu musibah, itu juga baik ya Allah. Tidak mungkin kau tidak baik. Engkau maha suci dari sifat tidak sayang. Engkau maha suci dari sifat tidak adil. Engkau maha suci dari sifat tidak tahu bagaimana keadaan diri kami. Engkau maha tahu semuanya ya Allah. Maka beri kami hati yang tahu dan terima kasih. Semuanya banyak sekali yang kau beri kepada kami. Kehadiran kami hari ini bisa ini, sampainya ilmu ini ke hati kami hari ini ya Allah, ini adalah berkah dari-Mu, rahmat dari-Mu. Engkau beri kami suami, beri kami anak-anak, engkau
Beri kami harta, terima kasih Allah. Jangan sampai kami tergoda, terfitnah oleh harta. Jangan sampai kami terfitnah oleh anak-anak. Jangan sampai kami terfitnah oleh suami. Mereka menjadi fitnah, ujian bagi kami ya Allah. Maka selamatkan kami dari fitnah suami, selamatkan kami dari fitnah anak-anak, selamatkan kami dari fitnah dunia secara keseluruhan. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil qabr, wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya Allah, أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا. Perbaiki kami ya Allah, perbaiki kami ya Allah. Di neraka banyak perempuan, bukan karena kami tidak salah, tapi kami kurang berterima kasih. Maka ya Allah, dengan kemuliaan hati di sini, ilhamkan selalu di hati kami untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada orang tua kami, berterima kasih kepada-Mu. Maka ya Allah, perbaiki kami lebih baik lagi, lahir dan batin. Perbaiki anak keturunan kami, izinkan kami di masa-masa ini menobatkan diri kami, bertobat atas seluruh kesalahan yang telah kami lakukan. Dan ya Allah, jaga pikiran kami tidak sampai berpikir tentang kemaksiatan. Jaga kami dari berbuat maksiat, bahkan berpikir dosa saja di jalan ya Allah. Dosa-dosa yang belum sempat kami lakukan. Allahumma habbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anak-anak kami, maafkan ya Allah. Maafkan anak kami tidak seperti yang Rasul harapkan. Maafkan anak-anak kami ya Allah, tidak seperti yang Rasulullah harapkan. Mereka belum menjadi pecinta ilmu yang sungguh-sungguh. Kalau Rasul sudah mewasiatkan Al-Quran dan Sunnah, anak kami bahkan belum begitu faham tentang Al-Quran, belum begitu faham tentang Sunnah. Maafkan kami sebagai orang tua, jangan siksa kami karena kami terlebar tentang amanah ini ya Allah. Izinkan kami memperbaiki ilmu-ilmu yang didapat oleh kami dan anak-anak kami. Izinkan kami menjadi ibu yang lebih alim, ibu yang lebih manfaat, ibu yang lebih lembut dan halus kata-katanya kepada anak-anak kami. Dan ya Allah, tumbuhkan anak-anak kami dalam pertumbuhan yang sebaik-baiknya. Fitnah zaman begitu kuat, fitnah tontonan, fitnah teman. Tetapi Allah, jaga anak-anak kami. Kami lemah, kami tidak mampu sama sekali untuk menjaganya ya Allah, kalau Engkau tidak tolong kami. Maka kami pasrahkan tawakkalna 'alaik ya Hafiz, ya Wakil, ya Nasir, ya Allah. Wahidat yang menjaga, wahidat yang menolong, wahidat yang mewakili segala urusan. Kami serahkan seluruh urusan kami. Jangan biarkan pikiran kami berpikir tentang dunia. Kami serahkan urusan dunia kami kepada-Mu ya Allah. Kami percaya Engkau akan menyelesaikan yang sebaik-baiknya. Cukup kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Sholat, berbuat baik, semampu yang kami lakukan. Menjauhi apa-apa yang haram, semampu yang kami lakukan. Dengan rahmat-Mu ya Allah, Allah. Allahumma tawwila umrana, panjangkan umur kami ya Allah. Masih banyak yang harus kami selesaikan. Wajiban-wajiban yang harus kami penuhi masih banyak ya Allah. Maka mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan, dalam kebaikan. Lalu sampai saatnya kami harus pulang ya Allah, kami merayakan itu dengan sudah waktunya. Setiap ajal tidak akan bisa dibajukan lebih dulu, tapi Engkau perintahkan kami untuk berdoa. Maka kami berdoa, kami mohon ya Allah, kami percaya pada kabulkan. Akhir kami kalau saatnya sampai, panjangkan umur kami dalam ketaatan, dan akhir kami dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Sekarang belum ya Allah, kami belum sempurna iman karena kami belum mencintai Rasulullah lebih dari cinta kami kepada anak kami. Belum sempurna iman kami, belum sempurna Islam kami. Maka wafatkan kami, pulangkan kami saat sudah sempurna iman kami, sudah sempurna Islam kami, dan saat kami sedang dalam puasa yang sebaik-baiknya. Husnul khatimah. Akhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Beri kami kebahagiaan di dunia, lindungi kami dari fitnah harta, dari fitnah dunia. Beri kami kebahagiaan di akhirat, karena akhiratlah tempat tinggal kami yang sesungguhnya. Kuburlah muara kami ya Allah, dan akhiratlah tempat abadi kami nantinya. Dan beri kami kebahagiaan di akhirat,
mungkin ada berkat. Tolong ya Allah, haramkan rambut, haramkan seluruh kulit kami, haramkan seluruh rambut dan kulit jamaah lentera sendiri, haramkan rambut dan kulit seluruh keturunan kami. Jangan sampai ada yang salah akidah, jangan sampai ada yang tersesat ya Allah. Selamatkan dari neraka. Wakin ada berkat. Aqina mahabbatak wa ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tawakkalna alaih. Mohon terimalah majikan, terimalah seluruh yang kami lakukan. Maaf ya Allah kalau salah niat, maaf kalau salah cara. Sempurnakan semuanya seperti yang kau kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamarrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bariqul ghafarul qaharul wahhabur razzaqul fattah القابل الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البشير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الغفير العسير الجليل الكريم الرحيم segala hajat terkabul ibu ya, anak-anak kita jadi tambah baik, suami tambah baik, kita juga tambah baik. Terus ini pengumuman untuk besok khataman di Masjid Sabilillah Bumi Ajibah jam 8. Kemudian yang kemis depan, kemis depan pembacaan diba Maulid Nabi ceramah Kiai Haji Abu Yazid MA santunan. Terus ada foto kalender. Mungkin fotonya bisa ditaruh di depan itu kali ya, foto dulu gitu. Atau maulid dulu. Ya moga nanti jatuh. Ya abis maulid biar nanti abis berantakan. Jadi bukan rapi-rapi. Jam 8. Nasi kotak minimal 50.000 per orang. Santunan jamaah yang berbagi dapat menitipkan lewat Ibu Mia untuk disalurkan maulid Kamis depan. Kemudian tentang warna hijab, hijab fosfa, sudah bayangin, harus gue ya. Gak punya aku, orange, gue ya, pink magenta itu yang pink.
Fanta itu ya? Iya. Ya, pink. Kalau ini baby pink. Ini enggak boleh pakai ini. Pinknya disuruh makan Pak katanya. Kuning kunyit. Ungu sih macam-macam. Pokoknya ungu aja. Ungu terong, ungu violet. Hijau daun. Seragamnya pramuka. Terus kemudian apa lagi sudah? Al-Fatihah. Segala hajat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo yang ada acara silakan. Kita sudah ridho. Rodi itu bila sudah ridho semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.